السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Rabbi sirahli sadri wa yasir li amri wahlul wa uqdatam mil lisani yahqu qawli wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadzarallahu mar'an saminga minna hadithan fa hafiidhahu hatta yuballighahu semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis merawatnya kemudian menyampaikannya kepada orang lain Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan membaca kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi hadis nomor 35. Wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqitu Ibrahim wa sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi faqol ya Muhammad aqri ummataka minni salam wa akhbirhum anna jannatal thayyibat turbati adbatul ma'i wa annaha qi'anun wa anna ghirasaha subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu akbar qala tirmizi hadisun hasanun hadis ini bisa Anda baca juga dalam kitab Sunan Tirmidzi hadis nomor 3462. Artinya, Wahai Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatmu. Beritahu, beritahukanlah kepada mereka bahwa surga itu seperti tanah yang subur dan berair tawar. Ia bagaikan hamparan tanah kosong, sedangkan tanaman bagi tanah itu adalah bacaan subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kalimat subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar itu merupakan seperti tanaman bagi surga-surga yang tanahnya masih kosong. Dengan kata lain, kalau kita kepingin punya tanaman di surga atau pengen masuk ke dalam surga, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak mengucapkan kalimat Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa allahu akbar. dibalik juga boleh, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, dan lakukan juga boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallahu wallahu akbar sudah jelas ya? kita lanjutkan hadis nomor 36 kitab azkar nawawi wa rawayna fihi an jabir radhiyallahu anhu ali nabi sallallahu alaihi wasallam qol man qala subhanallahi alazim wa bihamdihi ini ada tambahannya ana aldi muta subhanallahi wa bihamdi ughrisat lahu nakhlatun fil jannati hasanun bisa Anda baca dalam kitab sahih tirmizi hadis nomor 3464 artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa mengucapkan kalimat subhanallahi wa bihamdihi maka akan ditanamkan baiknya satu pohon kurma di surga. Status hadis ini Hasan. Maksudnya begini, makna lahir ini ya. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maka bacaan tersebut nanti itu akan diganti dengan sebatang pohon kurma di surga. Jadi kalau hadis sebelumnya, kalau kita kepengen punya tanaman yang banyak di dalam surga, perbanyaklah kalimat subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa alhamdulillahi wa ilaha illallah wa akbar. Nah yang ini khusus kalau anda pengen punya tanaman pohon surga, yang berupa kurma, ucapkanlah subhanallah wa biham wa bihamdi. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis nomor 37. Wa rawayna fihi ngan Abi zarin radiyallahu anhu qal qultu ya Rasulullah. Ayul kalami habbu ila Allah Ta'ala Allah mestihkan Allah Taala lima malaikatnya Subhana Rabbi wa bihamdi Subhana Rabbi wa bihamdi. Allah at-Tirmidzi hadis hasanun sahih hadis ini juga bisa anda baca dalam kitab sunan Tirmidzi hadis nomor 3593. Maksudnya begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya, ya Rasulullah, kalimat mana yang paling Allah cintai? Maka Rasulullah menjawab, kalimat yang paling dicintai adalah yang Allah telah pilihkan untuk para malaikatnya, yaitu kalimat Subha, Subhana Robbi wa bihamdih, Subhana Robbi wa Ulang-ulang itu. Nah, jadi ketika hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa jika anda ingin mengucapkan suatu kalimat yang paling dicintai oleh Allah dan jika anda kepengin masuk surga kemudian punya taman-taman yang banyak tanamannya maka ucapkanlah tasbih bisa subhanallahi wa bihamdi bisa subhana rabbi wa bihamdi subhana rabbi wa bihamdi bisa subhanallahi walhamdulillahi wa, wa ilaha wallahu wa akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله Nah, bab selesai. Jadi dari hadis pertama sampai hadis ke-37 ini, Imam Nawawi menjelaskan kepada kita yang pertama keutamaan zikir, keutamaan tasbih, tata cara zikir dan tata cara tasbih, kemudian bacaan-bacaan zikir -bacaan dan bacaan-bacaan tasbih yang bisa diucapkan kapan saja. Di antara bacaan-bacaan tersebut adalah subhanallahi wa subhanallahi, kemudian subhanallahi wa bihamdi, kemudian subhanallahi walhamdulillahi wa, wa la ilaha illallah wallahu wa akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah kemudian bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika la mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan bacaan-bacaan lainnya mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengucapkan dikir-dikir tersebut untuk memulainya kita itu bisa mendawamkanlah dalam sehari misalnya mengucapkan subhanallahi wa bihamdi 100 kali syukur-syukur di batas pagi 100 di batas sore 100 kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir sehari 100 kali kemudian mengucapkan subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu wa akbar wala haula wala quwata sehari 100 kali cukup itu saja dulu yang pada hadis dari 1 sampai hadis 27 nanti tikir-tikir yang lainnya tentu akan banyak menyusul mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang banyak berzikir kepadanya Allahumma amin اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wa alafum minkum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh